kejadian nih kalau misalnya gue menjauhi dari pintu gitu. Sekali lagi kali ya, kayaknya sekali lagi deh nih. Oh hampir hampir hampir. Sape nih? Sape lu? Hei! Lu sape? Kemarin gue bacain beberapa komentar di episode ke-5 dan ke-6. Dan ke-6 itu pada bilang kalian nih meminta untuk facecamnya dipindahin dari kanan ke kiri. Ya iya juga sih, karena kan si apa namanya Mono sama si Kini kan jalannya ke kanan ya. Kenapa facecamnya di kanan ya? Salah ya guys ya. Sudah, ayo editor pindahin ke kiri ya, tolong. Set gitu, pindahin ke kiri. Oke, sekarang udah di kiri. So buat kalian semua yang lagi nonton ini dan mau nonton dari awal, langsung aja ke playlist ya. Buat kalian semua yang lagi mau nyari seri-seris dari Avi Yulistian atau game-game yang dimainkan Avi Yulistian, bisa langsung ke playlist aja, oke? Okay? Let's go! Kita terakhir itu dari sini ke... dari rumah sakit ya, dari rumah sakit ke arah sini nih. Baru keluar lah ibarat kata ini. Baru keluar atau baru kelar COVID. Aduh COVID, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Amin. Oke. Okay. Ini jujur pagi-pagi, karena kerja pagi itu ternyata enak guys ya. Tidur jam 11, tidur jam 10, terus kerja pagi, boy, enak banget. Parah. Alhamdulillah. Kenapa jadi batuk sama pilek nih gua. Amit. Oke, tadi di sini ada yang jatuh-jatuh nih. Apa itu? Itu situ ada jatuh-jatuh cuy. Kayaknya bukan ke situ sih. Kenapa ya gua terbata-bata nih ngomongnya. Apa sih itu? Woi. Apaan tuh? Coba tarik enggak? Enggak bisa gua tarik. Oke. Kita ke atas lagi. Sebentar, ini pintu kita bisa buka apa enggak? Halo, permisi. Tidak ada apa-apa. Sama kayak kamu sama dia, tidak ada apa-apa. Aduh, sombong banget gue lut gue sih ya. Maaf guys, bercanda ya. Wah! Apaan tuh? Gue langsung kabur keluar lagi. Bukannya maju ke dalam, masuk ke dalam. Ini kenapa ya? Gue bingung nih. TV-nya dihancurin apa dia emang jedodin dirinya dia ke TV apa gimana? Ini kalau dia hidup fair nih. Kalau dia hidup fair banget sih. Tiba-tiba gitu kan dia hidup. Hup. Waduh. Gua masih nggak ngerti tadi orang tuh kenapa dia apa namanya tuh ngejedodin palanya dia ke TV. Apakah emang Mono ini tidak boleh ya untuk ingat-ingat apa yang ada di TV? Karena si Mono nih kalau misalnya kena TV nih dia kayak flashback atau nggak time travel anjay. By the way, ini orang-orang kayak kehipnotis sama TV-nya ya. Kalau misalnya lo lihat ya. Tuh, padahal TV-nya tuh nggak ada.
Gak ada apa-apa cuy. Coba gue deketin lah. Iya sih gak boleh deketin emang. Kita berarti gak boleh kelihatan sama dia gitu ya. Di saat dia dihipnotis sama TV-nya tuh. Ya udah lewatin aja gitu. Gue kira si Mono tuh kalau deketin TV kan dia kan kayak pusing gitu kan. Migrain, aduh migrain. Gimana tuh? Kayak pusing gitu bawaan nih. Au, kenapa? Kalau di film-film zaman dulu ya guys ya, kalau misalnya TV-TV gitu ya kayak macam time travel soalnya. Enggak, feeling gua aja sih. Kalian sih ya namanya feeling kan. Sini boy. Bantuin gua Six, angkatin gua ke atas. Set. Nonton TV di kamar mandi, boy. Ini kayak orang-orang di sini tuh enggak bisa lepas dari TV ya. Padahal TV-nya juga belum ada, enggak ada gambar apa-apa gitu. Aneh, terhipnotis gitu. Eh bocah main-main lompat-lompat aja lu. Terus gimana nih? Oke. Wih, ke atas cuy. Dikunci. Oh, berarti lewat sini cuy. Ah, kan lewat sini kan tuh. Ah, lo. Coba dah lu sono sendiri Six, ngapain lu? Pen lewat sini. Halo. Hop. Ini ada celah di sini doang nih, guys. Terus Six-nya ke atas sendiri kan tuh dia bisa kan ya? Enggak mungkin enggak bisa. Ya elah punya supernatural. Kagak masa kagak bisa. Wait. Kita harus cari bangku nih. Atau enggak apapun yang bisa kita pijak Kak buat naik ke atas. Ini ada apaan di sini? Ah, kunci. Nice. Tuh, ini apaan lagi nih? Ini ada data-data yang mencurigakan gitu. Apa ini? Ngapain gua ke atas dah? Enggak ada juntrungannya itu gua ke atas. Enggak ada apa-apa di sini. Cuma ada kunci doang. Sebentar, sebelum gua ke sono, sebelum gua bukain si Six, gua coba mau ke sini dulu. Ada apa di sini? Nope. Enggak bisa. Tidak ada apa-apa di bagian situ, cuy. Kita tinggal bukain aja nih berarti. Nah ini tombolnya lagi buat ke arah kemana nih? Pasti kan begini kan nih. Sini loh. Sini sini. Bantuin gue. Apa ganti lantainya biar tambah ke atas lagi? Lah, apa yang terjadi cok? Kok gue bingung ya? Gimana nih? Ngikut ke atas. Astagfirullahaladzim, pala gue udah penat banget nyarinya. Terus ini ada apa nih? Ah, ada sesuatu di sini ya. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang berbeda dari jalanannya yang biasa ada jentetan lagi ya. Mantap. Ini kalau ngecek dia gue punya yang apa namanya tuh yang bayangan itu berapa? Di mana ya? Gue pengen lihat deh, di mana sih? Gak ada deh. Coba di heads. Gak ada. Gue mau ganti ya. Gue di ini. Jadi palanya pohon.
Oh, alright. Let's go. Kenapa jadi genteng begini nih? Wah, apaan tuh di atas tuh? Kayak ada sesuatu tapi aneh banget. Wih, seru gak? Mana si Six-nya? Oh tuh dia, telat mulu nih nih bocah. Telat mulu kerjaan lu ya. Diomelin sama guru lu. Mana dia? Ayo bantuin gua. Ayo, angkat gua ke atas. Mantap. Ayo naik. Mantap. Terus ngapain nih gua? Wah gila, disuruh lompat gua. Wow, gokil. Sapi Darman apa gimana gua? Sapi Darman bos. Ngadi-ngadi. Lompat segitu kalau misalnya jentet-jentet itu. Ayo sini, bantuin gua lagi. Tarik gue, angkat. Ayo bray, let's go. Woop. Mana lagi kah ini? Oh, naik sini nih. Oke, okay, nice su. Ah, lo sini. Hup. Nah, kosong nih bos. Kagak ada apa-apaan nih. Ini hujannya sih gede banget ya, asli dah. Dan ke tempat-tempat bangunan yang hancur gitu, serem juga gua. Woi. Woi. Apa itu? Oh, roboh, 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 roboh. Api roboh itu kabur, kabur, kabur. Kabur, kabur. Waduh. Ya, dia kejebak. Ya, ya, ya. Dia mati. Oh, enggak dong. Masa mati sih pemeran utamanya? Enggak mungkin dong. Ya kita nggak punya senter lagi tuh guys, senternya rusak. Kalau senternya rusak begini nih PR nih, ngeliat apa-apaan hitam. Ayo buruan. Apa nih, apa lagi di sini nih? Tuh lihat tuh, selalu aja ya ada pria bertopi di situ ya, digambarin tuh. Dan kalau misalnya dilihat aura-auranya, ini pria penutupnya jahat ini. Siapa sih ini? Temennya yang Queen di Little Nightmare 1 kali ya? Apa-apaan gitu? Apa nih? Gila. Apa nih? Oh, gak bisa diambil. Eh, dibatuk. Boleh kalau batuk, ya. Sopan kah begitu? Gak bisa. Sini berarti. Nah kan TV lagi kan. Nih TV lagi nih. TV lagi ya. Yang membuat si Mono ini time travel kali ya, ya. Atau gak bisa nginget-nginget lah sangkanya. Karena TV. Tuh anjay, ada kekuatan misterius anjay. Mamam lo. Wow. Ya elah ini mam, kayaknya masih dua kali lagi dah. Masih jauh itu jaraknya. Belum bisa kita ke dekat pintu.
Gue pengen lari menjauhi ini dah. Gimana ya kalau kejadian nih, kalau misalnya gue menjauhi dari pintu gitu. Sekali lagi kali ya. Kayaknya sekali lagi deh nih. Oh, hampir. Sape nih? Sape lu? Hei! Lu sape? Sadako anjir. Kabur. Wah, wow, dia keluar, cok. Sopan kali lu begitu lu. Keluar dari begitu lu. Wow, udah kejar-kejar, boy. Boy. Michael Jackson ini. Kan kaleng-kaleng. Woi, kabur. Michael Jackson. Ihi. Kabur, cok. Menjauh. Kemana? Ya ketangkep cok. Hah, salah jalan, gue kira ke bawah. Ternyata ke kanan bos. Oh maaf. Canda mulu pip lu. Hidup lu. Tapi kenapa Siksa bisa kabur juga ya? Takut tuh kali dia. Kan tinggal dikalahin aja masuk supernaturalnya dia. Woy Six, mana? Aneh. Hah? Terus kemana gue? Gue masuk ke bawah bangku kagak bisa. Gue masuk ke bawah kasur kagak bisa. Tadi gue lompat ke atas kasur kagak bisa. Terus gimana? Bisa. Oh my god. Wih, sukses diambil, cok. Si mana nih? Masuk TV. Tuh. SCTV RCC ini. Shit, masuk TV, bos. Aduh, ngadi-ngadi. Kemana lagi nih kalau begini caranya nih? Kita ke ruangan yang pernah kita laluin kan ini? Ya nggak sih? Aduh. Oh, teleport-teleport nih. Pasti ini teleport-teleport nih, gue tahu banget nih. Set! Mantap. Oh iya, bisa teleport pakai TV, cok. Hebat nih game. Oke, jadi misi utamanya adalah menyelamatkan Six kan di sini ya. Ya kan? Jadi yang gua enggak ngerti ya. Ini Sixnya kecewa kali ya gara-gara ditinggal masih mononya ntar. Karena si Mono juga takut kan sama si ininya, si pria bertopeng, pria bertopi. I don't know who is that man, anjay, who is that man. Jadi gua
Kayaknya sih menyimpulkan itu Michael Jackson sih. Michael Jackson gitu. Slenderman. Iya yeah, bener Slenderman. Iya. Yeah. Tuh ada tuh di situ-situ dah pokoknya dah. Kayak Slenderman anjir. Kalau cerita-ceritanya gua gak ngerti tuh Slenderman dia ilmunya apa. Wih. Oh, iya. Yeah. Nggak ada nih yang namanya iya nih. Kayak mana nih? Sekarang gue bisa teleport pakai begini ya. Sekarang punya remote. Aneh banget ini game, bener-bener. Ini gimana caranya nih? Oh, wait. Kayaknya bisa begini. Nggak bisa. Mungkin bukan lewat situ, mungkin lewat sebelah kali ya. Oke, masih ada satu jalan lagi yang bisa kita... TV-nya gue matiin nggak sih? TV-nya gue matiin dulu nggak sih biar nggak balik lagi sini? Gimana sih? Biar dulu dah. Kita coba dulu dah ya. Gue punya feeling tuh gue bakalan balik lagi ke situ tuh. Apa urusannya itu sama TV yang sono? Kalau gua akhirnya kemari. Nah, gua ngapain sini? Oh, topi! Ya Allah, akhirnya aku menemukan topi. Ganti dulu ah. Tas. Anjay, keren. Ya Allah, gua nemuin topi secara tidak sengaja. Oke. Sekarang gunanya TV yang di sebelah kanan nih apa? Karena kita udah nyalain kan nih TV nih. Tapi kemungkinan besar mau balik nih. Sebelah. Tuh, kan. Gue juga apa ini? Kudu dimatiin nih. Nah, biar kita teleport ke tempat selanjutnya gitu kan. Harusnya emang gitu kan. Gue bener-bener juga bener aja tuh. Anjay, jadi lagunya nyantui gini. Gimana sih? Woi, nggak ada tempat teleport, boy. Lah terus gimana gue? Salah kali gue ya. Tadi harusnya nggak gue matiin kali ya. Tapi kalau gak gue matiin ntar gak bisa teleport ke tempat selanjutnya. Gimana dong? Oh, bentar. Bisa didorong ini. Ya Allah. Nah, ini bisa didorong ternyata, Apip. Oke. Kan gimana cara naik kita ke atas nih? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. TV yang sono gue matiin kan ya? Kagak bisa balik tuh jadinya. Kita restart checkpoint dulu dah. Jadi TV ini gak boleh dimatiin nih. Ya kan? TV ini gak boleh dimatiin kan? Buat nyalain TV yang sono. Terus kita geser tuh. Ntar kita balik lagi ke atas. Nah gitu. Ini kita menyalain, kita masuk sini. Set. Tas. Tuh kan? Mantap. Terus kita masuk ke sini, kita lewatin sini. Set. Set. Oke. Nyampe enggak ya? Oke, nyampe. Nice. Oke. Oke. Mantap. Hop. Oke, sampai sini dulu aja dari episode Little Nightmare 2 part ke-7 yang udah bisa kalian tonton di sini adalah
Six-nya diambil sama manusia yang sangat-sangat kita tidak kenal, yaitu pria bertopi yang akhirnya menunjukkan diri di episode ini. Dan mungkin kalian berasumsi kalau misalnya itu Slenderman atau apaan, ya mungkin iya. Tapi gue menyebut dia adalah Michael Jackson, ya. Setengah Michael Jackson, setengah Sadako gitu. Keluar dari TV soalnya, oke? Okay? So, thank you banget buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue, dan see you next video. Bye!